Dimas dan kenapa, terus sekarang seperti apa? Kejadian viral itu terjadi kemarin jam 4 sore. Penyebabnya gara-gara mungkin barangnya ojol keluar kan, gitu kan. Tapi ojolnya menanggapi dengan lain. Tapi untuk sekarang semua udah clear, semua udah aman, udah beres semua. Jadi kita udah gak ada masalah dengan ojol. Kita juga nggak bingung ada masalah apa-apa. Kita juga punya clear masalah kerja dengan enak, nggak sampai ada itu. Akhirnya yang kemarin yang barang yang tertinggal sudah beres ya Pak ya, sudah disampaikan ya. Mas, apakah ada catatan benda yang rusak atau orang yang luka dari karyawan? Kemarin kejadian kan crowded itu videonya. Alhamdulillah ada semua. Semua ada yang luka parah. Berarti hanya eskalasi aja ya, karena kerumunan gitu ya kemarin ya. Ya sekitar kericuan aja. Kericuan aja ya. Dorong-dorongan. Mas, itu apakah benar secara spesifik memang ada kayak pesanan dimsum yang dipesan oleh via ojol itu kelupaan gitu kemarin? Untuk rinciannya saya tidak di lokasi, jadi bukan kapasitas saya buat menjawab gimana rinciannya. Cuma nggak ada luka ya, maksudnya yang terluka dan sebagainya. Ada semua. Beres, clear. Mas, itu untuk kejadian spesifiknya itu jam berapa ya kemarin? Jam 4 sore ya. 4 sore. Kemudian sempat dimediasi via Polsek ya? Ya. Polsek. Terus clear saat itu juga. Beres. Mas, nama lengkapnya Mas? Saya Fauzi Budi Wicaksono. Fauzi Budi Wicaksono. Ya. Selaku di sini pengacuan. Manajer, salah satu manajer dari Gajah Lamongan. Siap, terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.